Nah, buat kalian yang suka dengan serial Pokemon, ini ada game namanya Bokemeng. Itu ya, di sini tulisannya Bokemeng sih. Cuman cara nyarinya, kalian ke Play Store, ketik aja Pokemon, nanti kalau ada ikonnya si Lucario dan tulisannya seperti ini, nah, tulisannya Cina, ini kalian download aja. Untuk besarnya sekitaran 1,5-an aja ya. Ya, sisaan 2 giga lah. Untuk server terbarunya untuk saat ini ada di sini. Nah, ini yang ada huruf T. Jadi kalau mau satu server dengan kita, join aja di T ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam gamenya. Nah, nanti di awal-awal kita itu disuruh pilih satu Pokemon dasar dari 9 generasi. Generasi 1, 2, sampai 9, kalian pilih salah satu. Dan cukup satu aja. Di sini gua mengambilnya itu si Charizard ya. Nah, kalau misalkan kalian belum jadi Charizard sih. Kalau misalkan tulisannya Cina, kalian tinggal masuk ke klik si avatar kalian, lalu pilih ini ya, yang di bawah kiri ada setting. Nah, yang di sebelah kanan ini kalian pilih yang nomor 2. Yang ini ya, itu adalah Inggris. Tuh dia, berubah jadi Inggris. Oke. Jadi ada bahasa Inggrisnya. Nah, ini gue ambil ya, Charmeleon. Lalu gue dapet ini dari mana? SSR. Ini bisa ditangkep. Jadi kalian bisa nangkep, bisa gacha, bisa duel-duelan. Kalau misalkan kalian ada friend, ini bisa sparring ya. Kalian bisa undang untuk sparring. Gitu. Dan ini ada CP-CP-an juga sih ya. Kalau misalkan kalian ada top up ya, kalian nanti bakalan dapet Green Ninja. Dapat satu Green Ninja. Dan di sini ada flash sale. Kalau kalian sekitaran $300 ya. $300 bro, berapa juta tuh? $100 aja di 1,6. 3,2. Banyak lah. Dan kalian akan mendapatkan UR Shiny Mewtwo. Oke, kita cobain ke main quest dulu ya. Di sini kalau gak salah gua disuruh ngelawan Dark Grey Road. Kita masuk ke dalam dulu ya. Ini gambarnya bagus banget asli. Keren banget series. Kayak main Nintendo Switch ya. Tuh, rame banget bro yang main. Ya, hari pertama ya. Hari pertama pastinya di kota awal tuh rame banget yang main. Tapi nanti pas sudah ketiga keempat ya, begitu ya, tahu ya. Nah, ini nih. Ini ya, kalau misalkan kalian lihat di semak-semak. Kalau di darah biasa nggak ada ya. Adanya di semak-semak. Nah, di sini ada tulisan SSR. Nah, gua dapat di sini, bro. Jadi gua grinding aja muter-muter di sini sampai ketemu yang SSR-nya. Jadi caranya kalian klik aja yang auto. Udah, nanti dia akan muter-muter. Ah, dapat dia ya. Kalau misalkan dapat dia ya, kalian hajar aja. Tapi kalau misalkan muncul yang SSR, tangkap. Bisa ngurangin dulu darahnya lalu ditangkap, atau langsung tangkap aja bisa juga sih. Gitu. Nah, di sini kita ada login 14 hari. Hari kedua kita akan dikasih Lucario. Wah, GG bro, SSR cuy. Lucario, lalu di hari keberapa lagi? Di hari ketujuh kita dikasih Moltres. Terus di hari ke 14-nya di Deoxys. Wah, GG asli. Terus juga ada raid-nya ya. Nanti ada raid-nya, ada partiannya. Mungkin nanti di next video aja kali ya. Kalau misalkan ini naik gitu. Oke, aman. Musiknya juga keren ya. Ada beberapa jenis musik Pokemon, serial Pokemon yang kalau misalkan di field beda kalau masuk ke dalam. Nah, ini masuk ke dalam, musiknya seperti ini. Wow, ini kita disuruh lawan Jim ya, iya gak sih? Waduh, batu lawan api, gak kuat sih ini. Semoga kuat ya Judith. Nah, kalau misalkan di atasnya itu ada lambang satu, apa nih, bola. Berarti dia cuma ada satu Pokemon. Oke. Oh ya, sebelum itu gue akan nunjukin juga. Nah, di sini kalau nanti misalkan ada quest ya, kalian bisa masukin ke sini ya. Ini tempat penyimpanan kita kapraknya lah ya. Lalu ini ada evo.
Kalian klik ya, untuk Evo dari sini ke sini butuh berapa tadi ya? Adalah pokoknya. Nah, nanti di level 36 untuk berubah menjadi Charizard gua butuh 100.000, 5.000. Ah, gimana nyebutnya tuh? Nanti setelah jadi Charizard, nah kita bisa jadi Mega nih. Mau jadi Y atau X. Gitu. Begitu juga dengan dia nih ya. Ada syaratnya. Nah, dari sini dari Weedle ke Kakuna langsung Breedil. Untuk jadi Mega gua butuh ini. Ini ada di Megastone Merchant. Mungkin di next video aja. Pokoknya kita hajar dulu yang ini ya. Gym leader pertama memang batu ya. Biar lebih semarak. Kita kali dua aja biar cepet. Untuk servernya ini di 131. Pokoknya lihat aja yang huruf T ya. Kalau udah ketemu huruf T, langsung mainin aja. Siapa tahu nanti mau mabar ya kan? Karena ini baru hari ini rilisnya di. Nah, ini uniknya ya, setiap kali bertanding kita kan biasanya kalau Pokemon biasa kita bawa ke dokter dulu ya untuk nyembuhinnya. Tapi kalau di sini tidak, yang penting di tas kita ada item apa ya, itemnya ya, lupa gua. Nah ini ya potion. Tapi ini pas lagi berantem gak sih? Cuman di sini pas berantem, nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat. Nah, langsung penuh lagi ya. Aduh, ketemunya dia lagi. Wah, kenapa kagak di... Wah, turun semua ya, pantesan. Wah, turun semua, pantesan, damage gua. Ayo, satu lagi. Alah. Switching. Oke. Oh, bintang 1 ya tadi ya. Bintang 2 dapat ya. Enggak apalah ya. Kita dapat lagi ini, nice. Hari pertama ya, ini harus dikerjain semua. Cuman bahasanya bahasa ginian dong. Kalian tinggal klik-klik aja, nanti kita dapat Dragonite UR. Kalau sudah terkumpul, wow, gigi bro. Dan ini lawan last bossnya kah? Brok 3A2. Kenapa pakai itu sih dia? Api dong. Sakit banget. Wah, turun juga ya. Ih, langsung mati. Waduh, upgrade dulu badge stars-nya juga ada change skill. Oh, wah, kacau nih, lama di sini nih. Ah, salah dong, salah run. Salah penempatan ya. Kita kasih poke. Oh iya, kenapa nggak begini nih? Ada Rattata kan ya? Ada Rattata masukin nih. Fight, Needle, fight. Kerucu-kerucu nih. Oke, kita ajar lagi ya. Ayo, let's go. Das, aduh.
Heal. Nah, dia mukul. Kok lu mukul sih lu? Nice. Critical kah? Akhirnya win juga lu, kocak. Oke, sudah selesai di boss yang pertama. Kita dapat badge 1. Activate. Let's go. Kanto Johto Hoen. Kita baru menyelesaikan satu boss di sini ya. Dan dapat HP di pet. Nah, ini apa ini? What is that, bro? Oh, kita keluar dulu ya. Kalau misalkan diklik nggak mau jalan, berarti kalian harus ke satu tempat dulu, baru diklik. Nah, jalan. Oke. Berarti tadi apa ya ini ya? Bisa di up ini. Dapat HP, defense, ini attack. Oh, air ya. Kita dapetin badge ini dulu nih. Tapi oke lah ini ya. Kita naikin, jangan naikin, jangan. Ini bisa dapat dari Gym Leader Forest. Ini dari gym leader. Kita ketemu dengan Jiro. Nah, dapat ya, dapat dari rutan. Wih, keren itu asli. Pokemon yang itu keren. Ini keren nih. Gege, bro. Hop. Nah, ini kalian ambil juga ya. Tuh dia. Nah, di sini ada warna-warnanya, ada energi, juga ada warna biru nih, zip. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya kalau misalkan kalian lagi grinding di rumput buat nangkap-nangkap. Ini dipakai 3. Kepakai 3. Kalau yang ini tuh buat di training ya di sini. Mana sih lu? Nih, copy. Nah, ini training battle. Nah, kalian membutuhkan ini. Sekali masuk 10 buat grinding XP dan lain-lain. Gitu. Kita coba ya. Sekali masuk ya, yang atas. Kita challenge. Ajar. Musuhnya cuma 2 itu. XP-nya seberapa banyak dapat? Hey. Hah? Oh, ini. Oh gitu, kalau bintang 6, oke. Sekarang kita coba lawan lagi ke... Ini udah ya, tadi ya, clear ya. Oh, yang atas clear, yang bawah belum. Yang bawah belum, kita coba dapetin semuanya ya. Dapet bola kuning. Kita coba auto saja. Kenapa lu kagak ditusuk dong? Nah, gitu. Oke. Dapat lagi reward dan terakhir. Tuh, terakhir 3 ya. Lechong. Lechong. Dapat. Oke. Okay. Nah, ini buat apa ya? Buat oke, nanti kita cari tahu. Terus ini juga bisa kalian kerjakan juga ya. Dan nanti ini juga kebuka. Main quest complete di Save Sheldon nanti kebuka. Ini juga, ini pokoknya quest main quest ya. Dari main quest akan terbuka semuanya.
Rame banget yang main. Senang gua ngeliatnya. Enggak deh, ini baru hari pertama. Kayaknya hari pertama ya. Nah, sudah muncul kapsul gacha. Kita bisa gacha di sini free. Oke, klik. Dapat SSR. Serius pasti dapat dia kah? Wih, waduh, mantap sih. Nah, yang ini free. Apa itu nih? Friend free. R dapat 1. Wih, keren. Keren. Nah, ini gua baru ngumpulin 7. Oke, di sini untuk gacanya ya, setiap 99 kali gacha, 100 lah ya, total kayaknya 100. Tapi di next stage only 95. Ya pokoknya kita bisa mendapatkan UR. Dan kalau misalkan langsung 10, kalian akan mendapatkan pasti 1 SSR. Misalkan gini, nah butuh spend 600 kristal untuk dapetin 3. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Ada gacanya untuk dapetin pet. Kalian bisa pilih. Kalian bisa pilih mau cari di gen berapa. Ya, gen 1, gen 2, gen 3, gen Z. Keren. Nah, sekarang kita lihat coba ya di sini. Tadi dapat ini masukin aja ya. Kita masukin. Ini oke kayaknya. Kayaknya sih. Oke, kita coba lihat dia evo dari apa nih? Oh. There is no form left to evo. Oh, udah paling terakhir dia. Kalau yang ini evonya bisa oke. Level 30 ya, baru bisa naik ke Gastrodon. Wah, kiki bro. Jadi gue udah ada elemen api. Ini apa nih? Ini bug toxic. Yang ini toxic, yang ini water. Watermelon. Nah, kalau misalkan ini kan gue jalan-jalan ya, bawanya dia. Terus cara buat bawanya dia ganti siapa gitu nih, ini ya. Kalian tinggal klik aja, terus klik follow. Nanti dia akan ikut. Dan sedangkan ini adalah urutan pertarungan nih. Ini adalah urutan pertarungan. Ini kayaknya gue naikin aja kali ya, langsung 5. Nggak usah deh. Naikin jangan ya, nggak usah deh. Naikin jangan, nggak usah deh. Nanti aja. Nah, aduh ya, jadi bisa bawa dia tuh. Keren. Oke, kayaknya segini aja dulu untuk video kali ini. Sekali lagi, buat kalian yang pengen download game ini, kalian masuk ke Play Store. Nah, Play Store ya. Nanti tinggal ketik aja Pokemon. Nanti kalian cari yang kayak gini. Oke? Lalu kalian download. Untuk besarnya di 1,5-an. Gitu. Atau nanti gue akan bantu cari di APK Combo. Linknya gue taruh nanti di deskripsi kalau ketemu ya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.